Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tiba di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 15 Oktober 2024 pagi. Prabowo diketahui akan memberikan pembekalan kepada para calon menteri kabinet mendatang setelah sebelumnya memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan selama dua hari berturut-turut, yakni Senin 13 Oktober 2024 dan Selasa 14 Oktober 2024. Beberapa tokoh penting yang sudah hadir diantaranya adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Prabowo dijadwalkan memberikan pembekalan kepada para calon menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan dan lembaga yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Kegiatan pembekalan ini berlangsung selama 2 hari, dimulai hari ini hingga Kamis 17 Oktober 2024. Dengan agenda berlangsung sepanjang hari dari pukul 7.30 menit WIB hingga 19.30 menit WIB. Dasko juga menyampaikan bahwa Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, akan turut hadir dalam acara pembekalan tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan apakah seluruh calon menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan yang telah dipanggil oleh Prabowo akan hadir.